udah siap buat nonton video ini? Eits, tunggu dulu, subscribe dulu di sini. Cepetan ya, dan jangan lupa loncengnya juga. Oke? Selamat menonton! Yang masuk dalam bottom 3 adalah... Midas. Midas. Kalau boleh tahu siapakah orang berikutnya yang akan masuk ke dalam bottom 3 menemani Midas hari ini? Dan fleksibilitas di antara semua player. Dia adalah Jebun. Wow. Jebun bisa berdiri tepat. Kenapa nih coach memilih Jebun? Karena sebenarnya sudah jelas dia merasa diri dia di atas. Dia sombong dengan keadaannya. Dia tidak perlu merasa dirinya harus disiplin. Karena match minggu sebelumnya dia bersinar. Tapi itu tidak menentukan buat saya. Player ketiga dari Blue Rhino, siapa yang akan dipanggil ke bottom 3? Wow. Dan untuk player ketiga yang akan kita pilih pada malam hari ini adalah Aiden. Satu player yang benar-benar gak ada attitude sama sekali. Aiden. Wow. Dengan segala hormat, kalau gue boleh tahu kenapa Jebun dan Aiden? Karena mereka merasa kayak udah well play di minggu kemarin, tapi mereka melupakan kedisiplinan, merasa diri udah aman. So, gue benci banget sama player yang kayak gitu. Ini panggung gede, bukan mainan. Karena basic pro player, selain jago, itu attitude. Kalau mereka dibilang jago, di sini semuanya jago. Lu pikir lu jago di sini, lu bakal aman? Enggak! Permasalahan Jebun dan Aiden ini gak bisa dimaafkan. Tapi, catatannya lagi, mereka jago. Jadi coach akan memberikan second chance untuk Jebun dan Aiden. Tapi gua harap mereka berdua bisa lebih menjaga dan buat yang lain. Gua mau lebih serius. Player ketiga yang akan kita pilih malam ini adalah Dol. Midas, Sugar Sugar, dan Dolls. Ini adalah bottom 3 pilihan coach. Player yang pertama kita bakal eliminasi adalah Midas. Midas. Ini sekarang 100% keputusan adalah dari teman-temannya sendiri. Kami berikan waktu kepada Blue Rhinos untuk memilih. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Selesai. Dan kita telah mendapatkan hasil dari vote tim Blue Rhinos. Dengan hasil perbandingan vote 8-5. 8 vote. Dan player yang akan tereliminasi dari Blue Rhinos adalah